Inilah aksi pembobolan sebuah toko persewaan kamera yang berhasil terekam kamera pengintai CCTV Kamis sore. Dalam rekaman video, tampak seorang pria yang turun dari tangga menggunakan topi dan masker di wajahnya, lalu menutupi kamera CCTV dengan sebuah kotak. Mendapat laporan korban, polisi langsung mendatangi TKP di Jalan Kolonel Sugiono, Kelurahan Tukang Kayu, Kecamatan Banyuwangi. Akibat pencurian ini, 23 kamera dan 6 lensa serta uang tunai sebesar 3 juta rupiah raib dibawa pelaku. Dugaan sementara pelaku mengenal baik kondisi kios beserta isinya. Tim Liputan Trans 7.